Halo, selamat pagi Fudi. Kita akan cicip-cicip lagi makanan anak-anak. Ya, pertama kita you delicious yummy. Rasanya sapi panggang pedas. Stick food. Iya. Komposisinya tepung terigu, gula, minyak sawit, garam, dan penguat rasa. Produksi oleh PT Pelangi Jaya Indonesia, Bandung, Indonesia. Terus yang kedua, Mikara Snack, teman setia pembangkit selera rasa mie goreng. Makan ringan rasa mie goreng, teman setia pembangkit selera. Oke, ini wow, kurang jelas. Diproduksi oleh PT Rubberduck Snack Industri Bandung 40562 Indonesia. Oke, komposisinya tepung terigu, gula, bumbu mie goreng, terus minyak kelapa sawit maksudnya seperti itu. Oke, kita coba yang ketiga. Gemes, enak. Snack mie praktis langsung dimakan. Nah, komposisinya banyak sekali ya ini ya, banyak sekali panjang yang antara lain tepung terigu, yang nabati, tepung tapioka dan lain-lain lah. Ini dibuatan Indonesia, diproduksi. Oke, bentar-bentar belum ketemu. Antar top mungkin ini ya. Top brand. Ini ada ya. Top brand for kids 2016 sampai 2018. Oke, kita coba satu-satu ya. Oke, mulai. Bentar. Oke, kita coba mulai dari Yumi Delicious. Kita akan buka. Bentar, guntingnya mana? Oke, ini guntingnya kita potong dulu, kita lihat di sini dulu. Oh, wow, susah sekali guntingnya. Oke, sudah dibuka. Sorry, suaranya. Kita lihat isinya ya. Seberapa banyak. Ya, habis, lumayan banyak isinya. Berapa ini, berapa gram? Oke, langsung coba dulu ya makanannya. Panggang, apa panggang, nggak begitu pedas sih, tapi ya, ada asin-asinnya rasanya. Enak. Nah, gurih. Kita coba yang lain ya. Kita coba nih yang kedua. Mikaku snack. Nah, oke, kita buka sini. Kita lihat isinya apa aja dan oh iya oke, kita coba rasakan sensasinya ya.
Kalau ini agak manis rasanya. Gurih juga. Ada asinnya dikit. Oke. Kita coba yang terakhir ya, teman-teman. Mie gemes enak, snack mie. Kita ambil piring dulu. Kita coba potong lagi. Menyangkut, ada yang menyangkut. Oke, kita ada isinya ya. Oh, ini telurnya. Yang udah hancur. Warnanya agak merah-merahan karena rasanya apa ini? Gemes, rasanya gemes. Langsung dimakan, kita coba ya. Oke. Rasanya kayak mie instan, rasa goreng-gorengnya. Gurih. Oke. Lagi ya. Oke. Sekian dulu untuk hari ini ya. Terima kasih dari You Delicious Yumi, Taipanya Pedas Stick Food, dan dari Mikako Snack, teman setia pembagi selera rasa mie goreng. Ada gemes enak snack mie, praktis, langsung dimakan. Dah. Selamat pagi Budi, dadah.